Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Suka-Suka Family. Oke guys, sekarang kita mau kulineran lagi. Tepatnya ada di Bandung ya guys. Seperti biasa, nah ini tuh tempatnya luas banget guys. Pokoknya kalian wajib kesini. Namanya Sate Marangi Haji Maya. Di sini tuh banyak ya guys menu-menunya, bukan cuman sate. Dan ini tuh tempatnya luas banget. Seperti yang aku bilang tadi, kalian tinggal ngikutin jalan aja ya dari sini. Pokoknya kalian kalau misalnya bingung bisa lewat maps, oke? Okay? Dari sini kalian tinggal lurus, terus belok kiri, masuk. Nah, ini tuh tempat parkirnya luas ya guys. Bisa kalian lihat, luas banget. Bus juga bisa masuk. Nah, di sini juga ada musola sama toiletnya ya guys. Musolanya bersih, toiletnya juga bersih. Jadi kalau misalnya kalian mau sholat dulu atau mau ke toilet dulu, itu nyaman banget ya guys. Oke, sekarang kita masuk aja. Nanti kalau misalnya kalian masuk, kalian harus nyiapin aplikasi Peduli Lindungi. Terus kalian cek suhu tubuh, oke? Jangan lupa juga kalian pakai masker. Oke guys, di sini tuh tempatnya emang luas banget dan temanya tuh emang kayak Sate Marangi di Purwakarta guys. Jadi kalau misalnya kalian kesini, vibes-nya itu benar-benar kayak di Purwakarta. Jadi kalian gak usah jauh-jauh lagi ke Purwakarta karena di Bandung juga udah ada. Nah, fun fact-nya, ini tuh tempat Sate Marangi Haji Maya cabang yang katanya ada di Purwakartanya asli guys. Jadi emang mirip banget sama di Purwakarta. Ini daftar harga sama daftar menunya ya guys. Kalau kalian makan di sini, tehnya itu gratis ya guys. Cuman yang free itu es teh tawar. Jadi kalau misalnya kalian mau es teh manis atau mau jus yang lain-lain ada, tapi kalian harus bayar, oke? Okay? Sebelum makan kalian harus cuci tangan dulu. Alhamdulillah, pesanan yang kami pesan sudah datang. Untuk rasa, sate marangi ini enak. Aku itu pesennya sate ayam guys, tapi ada juga sate kambing dan sate sapi. Nah, itu sate ayamnya empuk. Kalian dikasih sambal tomat kayak gini, ciri khasnya. Dan ini tuh ikan bakarnya juga ada. Ikan bakarnya masih fresh. Dan kita pesen yang lain juga, yaitu kita pesen sop iga. Nah, itu sop iganya dagingnya empuk banget guys. Dan enak ditutup kayak gini, jadi steril ya guys. Pokoknya kalau misalnya kalian mau nyobain, ini tuh worth it ya guys buat kalian datangin dan balik lagi. Oke guys, seperti yang udah aku bilang di awal, ini tuh alamatnya ada di Bekas Giant, Jalan Dokter Junjunan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oh iya guys, ini tuh bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam ya. Guys, sekarang kita mau bayar dulu di kasir. Jadi segitu aja ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan kalian juga komen di bawah, kita harus ke tempat makan mana lagi nih. Oke. Dadah.